Kenapa gak pernah datang? Kenapa baru muncul sekarang? Kenapa aku baru tahu ini Ma aku yang asli? Aduh, jangan nangis. Udah, lepasin dulu ini. Kenapa, Ma? Kenapa? Aduh, ini loh, Ma mau cerita gak. Dulu. Nancy gak mau lepasin Ma. Nancy sayang Ma. Sudah, tidak perlu seperti ini. Yang penting kan kita sudah bertemu. Emak gak tahu sih rasanya. Jadi aku yang kebingungan sebatang kara. Hidup sendiri di keluarga orang. Iuh, cengeng. Mah, aku gak mau, Mah, punya adik cengeng. Udah, buang lagi aja lah. Erika, gak boleh gitu. Dia ini kan baru saja pertama kali ketemu sama kita. Wajar aja dong kalau dia terharu begini. Dia juga satu-satunya saudaramu loh. Emangnya kamu gak kangen sama dia? Welcome home, brother. Jadi beneran, kamu beneran kakak aku? Iya, kita satu ibu dan satu ayah. Kita ini saudara kandung. Dari pas kecil, aku kebingungan. Di mana saudaraku? Katanya aku punya adik, tapi kok gak ada? Ternyata kamu di sini sekarang. Oh iya, aku tahu kamu pasti belum kenal anak ibu yang lainnya. Kita punya banyak saudara tiri loh. Dasar ibu nakal. Dih, anakku yang satu itu emang gak waras kesopanannya. Wah, beneran. Aku jadi penasaran nih. Woi, Nas, oi. Itu emak kamu. Iya, Pet. Gue seneng banget bisa ketemu sama emak gue lagi. Gue seneng banget. Halo, anaknya Mas Niko. Loh, kok kenal aku? Kok kenal bapakku? Terus, yang itu kakakmu? Iya, Pet. Ternyata gue punya kakak cewek loh, Cantik lagi. Cantik ya. Makasih. Apa? Cantik banget sih dia. Itu emakmu juga cantik. Mak, yuk pindah rumah.